tetapi tidak boleh mengulang gaya yang sudah dilakukan di depan. Ya, itu adalah aturannya. Jadi kalau di gaya ganti, gaya bebas. Ya, kalau di gaya ganti, juga sama, tidak ada aturan. Ya, tapi semua harus loncat dari atas. Itu yang harus, jadi tetap semuanya harus loncat dari atas. Tidak bisa, misalnya kita mau ngambil waktu gaya punggung, startnya pakai gaya punggung, itu tidak boleh sekarang. Ya, semua jelas ya. Kalau semua sudah jelas, kita bergerak ke gaya punggung. Nah, gaya punggung adalah gaya bebas terbalik. Artinya apa? Tidak ada peraturan, asal posisinya terlentang. Ya, jadi kalau posisi kita terlentang, kita mau pakai dua tangan, mau kaki gaya dada, ya, mau tangannya melambai-lambai, itu tidak ada aturannya, tidak ada diskualifikasi. Diskualifikasinya adalah pada saat kita muter, posisi kita jadi terlungkup. Atau posisi kita miring melebihi 90 derajat. Iya. Itu didiskualifikasi. Karena aturannya sudah jelas, kita harus stay on your back. Artinya tetap di punggung kita, ya. Artinya tetap terlentang selama berenang. Ya, di gaya ganti, gaya punggung juga sama. Kita boleh nggak tangan dua, double arm? Boleh. Ya, boleh nggak kita kaki aja, tangannya nggak usah jalan? Boleh. Ya. Oke. Itu peraturan gaya punggung. Dan kalau di gaya ganti, di estafet juga sama peraturannya. Startnya kan gaya punggung, kalau di estafet itu orang pertama. Jadi dia startnya memang start gaya punggung. Ya, tapi aturannya tidak ada peraturan yang mengatur gaya punggung. Jadi ingat ya, jadi kalau gaya bebas dan gaya punggung ini, terutama gaya bebas itu kalau kita terlentang juga nggak didiskualifikasi. Jadi gaya bebas itu tidak ada diskualifikasi sebetulnya. Kecuali ya itu melakukan kecurangan, artinya mungkin pembalikannya nggak nyampe, atau dia narik-narik tali, itu diskualifikasinya. Sedangkan gaya punggung, itu hanya kalau pada saat dia muter, ya badannya kembali ke posisi terlungkup, itu langsung didiskualifikasi. Selain daripada itu, tidak ada diskualifikasi di gaya punggung dan gaya dada, dan gaya bebas. Dan perlu saya jelaskan, gaya di Indonesia ini agak berbeda ya. Ya, Indonesia ini kita mengajarkan gaya bebas, kemudian gaya dada yang kedua. Jadi kalau kejuaraan pemula, tentunya lombanya cuma dua event, yaitu gaya bebas dan gaya dada. Ya, padahal kalau kita tahu di Amerika, di Australia, di Jepang, di Cina, negara-negara yang sangat maju di cabang olahraga renang, itu kejuaraan pemula adalah dua gaya, yaitu gaya bebas dan punggung. Gaya punggung di sini saya taruh gaya kedua, padahal di Amerika dan di Jepang, saat ini gaya punggung adalah gaya pertama yang diajarkan. Karena mereka mengajarkan water safety atau keamanan dulu. Pada saat si anak sudah bisa terlentang, dia bisa bernapas. Bisa menyelamatkan dirinya. Ya, jadi di Jepang saat ini, kita baru saja kedatangan pelatih dari Jepang ya, Mr. Hiro. Itu waktu dia memberikan sedikit coaching klinik, jelas berbeda dengan kita, karena di Jepang sama kayak di Amerika sekarang, gaya punggung dulu, water safety dulu, keamanan dulu, baru setelah gaya punggung, baru gaya bebas. Kejuaraan yang dilombakan di pemula cuma dua, yaitu gaya punggung dan gaya bebas. Kenapa di Indonesia gaya dada? Karena di Indonesia dulu, kita terlalu lama dijajah oleh Belanda. Ya. Dan yang ngajarin berenang, orang Belanda itu bukan berenang. Kalau kita ke Belanda sendiri, ya gaya bebas dan gaya punggung. Tapi kenapa di Indonesia bisa gaya bebas dan gaya dada, yaitu sejarahnya sudah terlalu lama. Ya, memang pada saat orang-orang Belanda itu mengajarkan berenang di Indonesia, itu ya gaya dada pertama kali. Karena gaya paling mudah untuk mengapung. Tapi jangan salah, gaya dada adalah gaya yang paling susah. Kenapa gaya dada paling susah? Karena itu paling lambat. Untuk bisa cepat, susah sekali. Banyak sekali detailnya. Ya, jadi jelas di sini ya. Saya akan lanjut ke gaya dada. Gaya dada aturannya seperti apa? Gaya dada yang penting adalah kaki dan tangan bersamaan. Ya, boleh enggak pada saat gaya dada, kacamata saya kemasukan air? Saya mau buang airnya sebentar. Jadi naik, kepalanya naik sambil buang air. Buka kacamatanya, terus ditutup lagi, terus berenang lagi. Boleh enggak? Kalau yang benerin satu tangan, itu di DQ. Ya. Tentunya ada aturan-aturan yang lebih detail ya, seperti siku tidak boleh keluar dari air kalau gaya dada. Kalau keluar dari air, jadinya kan gaya kupu. Ya, jadi siku tidak boleh keluar dari air, itu
lebih detailnya, tapi akan susah kan siku untuk keluar dari air. Apalagi anak-anak gak akan kuat untuk mengangkat sikunya keluar dari air. Tapi yang terpenting adalah kaki dan tangan selalu bersamaan. Bagaimana caranya betulkan kacamata? Ya tangan dua begini nih. Kalau tangan satu begini di DQ ya, karena gak bersamaan, gak simultaneously, gak bersamaan. Jadi harus tangan dua gini benerin, berenang lagi, itu gak masalah. Oke? Okay? Kaki juga jelas, ya, harus bersamaan kakinya. Bagaimana kalau kakinya itu mukulnya scissor kick, atau apa kalau orang bilang kaki gunting ya, karena biasanya kalau kita ajarkan gaya bebas, gaya dada kan agak susah. Ya, karena kakinya terbiasa fleksibel. Gaya bebas, punggung itu fleksibel. Gaya kupu fleksibel, begitu gaya dada tidak fleksibel, kakinya stiff ya, atau agak keras tendangannya pakai telapak kaki. Itu DDQ. Ya, kalau kaki kita scissor. Tapi jangan salah, kalau kaki kita scissor tapi tidak menimbulkan splash atau tidak ada cipratannya, itu tidak DDQ. Ya, artinya kalau kita tendangannya begini nih, ya, masih di dalam air. Tapi barengan ya, tidak DDQ. Tapi begitu kita, biasanya kalau anak-anak itu tendang pakai seperti kayak gaya dada tapi kayak gaya bebas, biasanya ada cipratannya. Sesekali dia pasti akan keluarkan splash. Ya, karena itu tidak natural. Untuk kaki gaya dada itu di DQ. Ya, kemudian tangan finish juga harus bersamaan. Jadi cukup jelas ya, kalau ada pertanyaan nanti bisa di akhir-akhir boleh tanya. Oke. Okay. Kemudian gaya kupu sama seperti gaya dada. Ya, gaya kupu ini sama seperti gaya dada, semuanya harus bersamaan. Ya, kaki bersamaan. Banyak yang tanya sama saya dulu, kalau kakinya numpuk gimana coach gitu ya. Artinya pukulannya tumpuk kayak begini nih kakinya. Nggak masalah ini, ya asal dia bersamaan. Ya yang tidak boleh adalah satu-satu. Ya ada yang ngikutin. Begini ya. Ya. Sepanjang itu bersamaan tidak ada diskualifikasi di gaya kupu. Ya, kemudian tangan juga harus bersamaan. Pada saat melempar atau swing motion-nya itu juga harus bersamaan. Ya, nggak boleh satu-satu kayak gini nih. Akhirnya jadi kayak gaya bebas. Itu didiskualifikasi. Jadi cukup jelas ya di sini, dada dan kupu. Aturannya tidak terlalu ribet, tapi harus mengerti. Supaya pada saat kita mengajarkan si anak, kita tahu poin-poin mana yang penting. Oke? Okay? Lanjut ya. Nah, ini mengetahui hambatan di dalam air. Ya, ini resistance. Ya, ada tiga macam hambatan. Dan pertama adalah posisi badan. Ya, posisi badan adalah yang paling penting dalam berenang. Kalau posisi badannya nggak lurus, tentunya berenang akan lebih berat. Jadi, paling penting untuk kita ajarkan di dalam latihan renang, yang paling pertama kali harus kita perhatikan adalah form of resistance-nya, posisi badannya. Apa sih yang buat si anak itu bisa posisi badannya bagus? Yaitu nomor satu, kaki. Ya, kicking itu paling penting. Karena kaki kita memiliki otot yang paling besar, tidak peduli seberapa kecil kurusnya kita, otot di kaki kita itu berat sekali. Oke, untuk perbandingan ke badan kita. Ya, jadi otot, jadi kaki itu paling penting. Kenapa belajar berenang itu harus dimulai dari kaki? Ya, karena kaki itu yang buat kita tenggelam. Kalau kita nggak punya kaki, kita nggak bisa tenggelam. Ya, jadi jangan heran kalau lihat kaki kok bisa berenang. Loh, itu lebih gampang daripada kita yang punya kaki. Ya, jadi perlu diperhatikan. Dan ini penting sekali. Form resistance ini penting dimengerti. Kenapa? Karena pada saat kita mengajarkan kepada anak, terutama di sini saya lihat mungkin semuanya basic lah ya. Mungkin muridnya KU5, KU4, ya KU3. Mungkin nggak ada yang sampai senior. Kenapa penting mengetahui form of resistance? Karena kalau si anak kakinya kuat, ya pada saat mereka KU5, KU4, kakinya kuat, itu posisi badannya lebih bagus dari yang tidak kuat. Jadi, pasti mereka lebih cepat berenangnya. Ya, jadi, jangan heran kalau kita ngelatih anak, kakinya kuat, dan dia lebih cepat dari teman-temannya yang kakinya nggak kuat. Itu karena posisi badan dia udah naik, udah lurus. Sementara yang lain, mungkin posisinya agak turun sedikit. Dia sudah begini, yang lainnya masih begini nih.
atau bahkan ada yang terlalu berat sampai begini. Tapi karena mereka berenang lajunya ke depan, ini tidak terlihat posisi, tidak terlalu terlihat. Tapi kalau mereka di slow motion, mereka akan kelihat seperti ini posisinya. Dan kalau kakinya kuat, mereka seperti ini. Otomatis berenangnya lebih kencang. Jadi kalau kita melatih anak KU5, KU4, yang kakinya kencang, biasanya, nggak selalu ya, biasanya dia hasil lombanya lebih cepat. Ya, jadi patokannya cuma di kaki. Apakah bisa? Biasanya orang tua membandingkan. Bisa nggak? Si anak ini sama-sama umur 10 tahun, tapi kok ketinggalan jauh sekali ya? Apa dia bisa ngejar? Apa anak saya ini nggak berbakat? Oh, bukan. Ya. Tinggal dilihat kakinya aja kuat yang mana. Ya, kalau kakinya sama-sama kuatnya, berarti stroke-nya yang perlu diperbaikin. Artinya timing-nya mungkin. Ya, atau mungkin cara bernapasnya. Ya, ataupun tarikan tangannya. Kalau kakinya sama kuat. Tapi kalau kakinya tidak sama kuat, ya pasti jelas yang kakinya lebih kuat itu yang biasanya ya. 95% pasti dia lebih cepat. Jadi itu paling penting. Karena kaki itu adalah senjata kita pada saat kita belum dewasa. Ya, karena upper body kita tidak bisa melakukan apa, upper body kita belum cukup muscle, belum cukup pertumbuhan otot. Oke, kemudian kedua, ini frictional resistance. Ini berhubungan dengan pakaian berenang. Ya. Berapa banyak dari kita ya yang banyak orang tua yang latihan sama kita pasti bilang, "Bu, ini mau lomba. Ah, anak saya belum jago nih." Ya kan? Saya belikan baju renang yang murah-murah aja dulu. Ya. Banyak kan yang orang tua seperti itu, nanti kalau sudah jago baru saya beliin yang mahal misalnya. Nah, ini perlu diedukasi juga ke orang tua bahwa pakaian berenang itu adalah hambatan. Jadi semakin mahal baju berenangnya, itu hambatannya semakin kecil. Ya, kalau kita beli pakaian renang yang murah, itu menyerap air, ya hambatannya semakin besar. Jadi kita harus edukasi. Kalau semampunya, kan baju berenang yang bahannya bagus juga nggak semuanya mahal ya, kayak Speedo TYR itu tier atau Arena itu mahal, tapi kan ada Yingfa, ada Lining, itu mungkin jauh sekali bedanya, bisa 1,5 juta banding ke 3,5-4,5 juta ya, bahkan sampai ada yang 7 juta. Nah ya, tentunya yang semakin mahal pasti ada keunggulannya, tapi minimal pakaian itu membantu sekali. Jadi ini juga pengalaman saya di Amerika ya, waktu saya melatih di Amerika, waktu saya masih sekolah, saya kebetulan melatih di satu klub di Amerika, itu saya lihat kok anak-anak yang pelan-pelan ini dibeliin baju yang bagus-bagus sama orang tuanya. Justru anak yang kenceng, asal-asalan pakaian renangnya ya. Kenapa? Karena mereka sudah kenceng. Orang tuanya ya dibeliin pakaian yang biasa aja masih kenceng gitu ya. Nah, di sini memberikan saya suatu pemikiran bahwa oh ternyata di Amerika itu orang tua ini sadar gitu ya. Pada saat anaknya kakinya nggak kuat, ya coachnya ngasih tahu bahwa ini kakinya kurang kuat nih, kalah sama teman-temannya yang lain atau di bawah rata-rata, mereka belikan pakaian yang tidak menghambat. Otomatis dia dalam lomba tetap kalah tapi tidak terlalu jauh karena ada bantuan-bantuan itu. Dan ini berbeda dengan cara berpikir, ini berbeda sekali, itu juga saya temuin di Australia, berbeda sekali dengan cara berpikir di Indonesia. Di Indonesia kalau belum kencang dibeliin yang murah, kalau udah kencang baru yang mahal, padahal kebalik. Kalau udah kenceng, kasih apa aja juga kenceng. Mau pakaian kayak gimana juga pasti tetap kenceng. Tapi yang nggak kenceng, nah ini. Jadi ini perlu diedukasi. Tidak harus dipakein. Cuman minimal kalau orang tua tahu, mereka akan mensupport anaknya semaksimal mungkin. Ya, karena berhubungan dengan nomor satu tadi, kalau kakinya nggak kuat, ya anak kecil kakinya kurang kuat atau kalah dengan teman-temannya, ya dia harus ada mengetahui hambatan-hambatan ini, kita harus bisa mengedukasi orang tua juga, ya. Tentunya saya ingatkan bahwa anak yang kalah kakinya pada saat mereka KU, belum tentu kalah pada saat mereka sudah senior, karena upper body-nya sudah bisa membantu, ya, posisi badannya. Biasanya anak-anak itu setelah dewasa mereka mulai ikut fisik, mulai nge-gym, itu bisa menyusul, meskipun dengan kakinya yang kuat. Oke, kemudian yang ketiga itu wave resistant ya. Ini berhubungan dengan start, underwater, pembalikan. Ya, ini kita harus mengajarkan si anak untuk lebih serius. Ini skill, kita bicara skill ya.
kita bicara skill. Skill penting nggak? Penting. Ya, skill lebih penting ketimbang endurance. Ya, nomor satu teknik, skill baru endurance. Jadi kita harus mengajarkan skill ini benar-benar bagus. Jangan sampai kita asal-asalan, asal bisa balik misalnya. Asal bisa underwater, no. Ya, nggak bisa seperti itu. Kita harus serius. Karena itu adalah resisten, itu adalah hambatan. Hambatan nomor tiga. Jadi itu penting. Jadi ke satu, posisi badan berhubungan dengan kaki. Ya, kedua, pakaian berenang. Ketiga, kita skillnya yang harus kita atur. Ya, tiga ini akan menunjang sekali dalam menghadapi lomba. Oke, kalau sudah tahu aturan gaya, kemudian hambatan-hambatan yang akan dihadapi oleh perenang-perenang, ya kita akan masuk ke penyusunan program latihan keempat. Oke, nomor satu. Kita harus bisa mengidentifikasi kedewasaan atlet. Ya. Atlet itu mayoritas laki-laki itu umur 14-15. Itu mulai dewasanya segitu, ya, rata-rata. Oke. Kalau perempuan itu antara 11-13. Ya, makanya jangan heran kalau terutama perempuan ya, 11-13 ada sing, kemungkinan juga 14. Jadi ada yang late. Nah, ini kita harus bisa mendeteksi. Si anak ini ada enggak atlet laki-laki yang umur 12 udah dewasa, artinya udah tumbuh bulu ya atau otot kelihatan ya atau lebih tinggi dari teman-temannya. Ada ya, jelas mereka punya keunggulan ya dibandingin teman-temannya yang belum dewasa atau belum mature ya. Belum akil balik istilahnya. Ya, kalau perempuan itu berbeda. Ya, di sini yang harus diperhatikan. Di kedewasaan perempuan dan kedewasaan atlet laki-laki itu berbeda. Atlet laki-laki pada saat dia dewasa, dia akan lebih serius dalam membentuk tubuhnya. Ya, bisa lebih serius dalam berlatih. Makanya atlet laki biasanya lebih panjang masa jayanya kalau dia juara. Ya, dia bisa sampai umur 30 juga masih lomba gitu ya. Seperti kita lihat Glenn Victor saat ini. Kemudian Triaji Fauzi itu udah mendekati 30 semua, masih berenang. Saya pun dulu pensiun umur 32. Richard Sambera pensiun umur 36. Jadi kenapa bisa lebih panjang? Karena kita punya, laki-laki punya keinginan untuk membentuk badannya, apalagi dia ada di lingkungan olahraga renang. Dia akan berusaha menjadikan badannya ini bagus, fit, ya, bentuk-bentuk atau berotot, sehingga dia di lingkungan ini dia bisa bersaing dan bisa terus maju. Berbeda dengan perempuan. Perempuan pada saat akil balik, ya, terutama di umur mentok-mentok masa kedewasaan, mentoknya itu di umur 14, ya. Pas dia masuk 15 atau dia mulai mens, perempuan itu hubungannya dengan lemak, ya. Jadi ada yang tumbuh nih, ya. Dadanya tumbuh, bagian pantatnya juga membesar, lemaknya lebih banyak, sehingga atlet cewek, ya, itu adalah masa krusialnya. Kalau atlet cowok itu masa-masa keunggulannya, di masa-masa akil balik itu dia bisa kita pacu lebih bagus. Atlet cewek justru itu kita harus benar-benar memperhatikan. Karena apa? Karena dia banyak yang berhenti. Karena apa? Karena ototnya di satu contoh, ini ada atlet. Ya, pada saat kecil dia bagus sekali. Dia bisa push up 25 kali. By the way ya, kalau push up itu nggak masalah kan. Di usia berapa itu kan body weight ya. Atau dia bisa pull up 10 kali. Pada saat dia akil balik, dia nggak bisa. Karena apa? Karena ada yang membengkak, lebih berat, tapi ototnya tidak bertambah. Akhirnya apa? Frustasi. Dan atlet cewek, pada saat akil balik, dia juga ingin punya, sama kayak cowok, punya keinginan untuk membentuk tubuhnya. Tapi membentuk bukan jadi kayak cowok, ya. Membentuk supaya bagus, supaya langsing, kan gitu. Jadi dia diet, nggak mau makan, karena dia membandingkan tubuhnya dengan teman-temannya. Ini bahaya, karena atlet itu tidak boleh diet sembarangan, ya. Kalau atlet cowok, dia nggak mungkin diet. Dia makan, malah dia makan bergizi, malah ototnya tambah jadi. Atlet cewek, dia mulai sering ngaca, ya, sehingga dia lihat, otot saya kok tambah gede ya, malu saya, ya, itu yang terjadi. Waduh, saya malu nih,
saya nggak mau fitness, saya nggak mau ikut dry land. Sementara bagian-bagian lainnya bertambah besar. Berapa banyak dari kita yang melatih anak kecilnya bagus, gedenya jelek. Itu sebabnya, kalau cewek ya. Kalau cowok pasti males. Ya kalau cowok tidak bisa meningkat, berarti dia males. Atau dia punya tujuan lain, misalnya lebih fokus di sekolahnya, lebih fokus di hobi-hobinya yang lain, dia tidak fokus di renang. Sebenarnya lebih mudah melatih hati cowok ketimbang hati cewek. Jadi ini perlu di kita perlu bisa mengidentifikasi sebelum kita menyusun program. Karena akan percuma kita menyusun program terus kalau kita tidak mengerti teori ini ya, teori kedewasaan ini. Oke, kemudian nomor dua, frekuensi latihan. Ya, kita harus bisa mendesain latihan itu berapa kali sih? Jadi kita sebagai pelatih kita harus bisa mengedukasi orang tua. Jangan pengen juara cepat-cepat, Bu. Ya. Boleh enggak juara KU 5? Oh, boleh. Tapi jangan latihan 10 kali seminggu. 70. Ya. Kalau latihan 10 kali seminggu jadi juara ya biasa. Orang pelatnas saja latihan cuma 9 kali seminggu. Oke. Okay. Jadi kita tetap harus menyusun suatu program harus kita sesuaikan dengan usianya. Misalnya atlet umur 8 tahun. Kita kasih latihan 3 kali seminggu. Cukup? Cukup. Ya, 4 kali ya boleh kalau memang si anak secara fisik lebih kuat, ya boleh-boleh aja. Boleh enggak 5 kali? Boleh. 6 kali ya boleh, ya. 6 kali seminggu tiap hari latihan, boleh, boleh. Enggak ada larangan. Tentunya ini berhubungan dengan ini saya salah ya. Tadi nomor 2-nya ada 2. Ini berhubungan dengan durasi latihannya, ya, setiap sesi. Boleh nggak latihan 6 kali? Boleh. Misalnya satu kali latihan 1 jam. Ya, kemudian berhubungan dengan volumenya. Boleh nggak setiap kali latihan? Oh, boleh. Berapa? Ya, 2.500 lah. Boleh 6 kali. Kalau 3 kali, berapa kali? Kalau cuma 3 kali seminggu? Boleh sampai 3.500, 4.000, nggak masalah. Ya, karena cuma 3 kali. Jadi dia ada istirahat-istirahatnya dan dia sesuai dengan usianya. Jangan si anak kita latih 6.000 meter setiap hari. Bisa jadi jago? Oh bisa dong, kan dia karena dia lebih berlatih lebih keras, lebih banyak ketimbang anak-anak seusianya. Bisa juara? Bisa. Tapi bisa nggak sampai di tim nasional? Tanda tanya besar. Kalau dia bisa, cuma ada 3 orang yang juara K4, lanjut sampai juara senior. Itu yang saya kenal, cuma ada 3 orang di Indonesia ini. Yang pertama adalah Wirmani Subriat, ya itu pernah Asian Games dapat 2 perak, kalau nggak tahu pernah nggak ada kita, ya juara SEA Games. Yang kedua, Wisnu Wardana, ya pemilik Jakarta Aquatic, ya itu dari K4 jago sampai juara SEA Games. Kemudian yang ketiga ada yang namanya Alexis Wijaya Omar. Tapi Alexis ini juga cuma sebentar doang ya di senior, habis itu dia juga sudah jenuh. Kenapa? Karena susah untuk mempertahankan si anak dengan latihan porsi yang banyak sampai dia senior dan bisa bertahan seperti itu. Ya, apa yang terjadi kalau kita latih si anak ini terlalu banyak? Kalau kita melatih anak ini jamnya terlalu banyak, ya jumlahnya, volumenya juga tinggi, nanti pada suatu waktu dia kan nggak mungkin anak ini berlomba sampai waktunya 0 second 50 meter. Pasti dia ada batasan untuk mentoknya. Dan apa yang terjadi pada saat si anak ini sudah sampai di level-level yang agak mendekati rekor nasional, dia akan stuck. Ya, akan stuck. Masalah nggak kalau stuck? Nggak masalah. Pasti semua orang ada mentoknya di situ. Ya, tinggal bagaimana kita melatih mentalnya supaya dia terus rajin berlatih, menambah skillnya. Tapi yang terjadi adalah dia kesusul dengan teman-temannya yang tadinya nggak jago atau jauh sekali mulai mendekati. Ya, akhirnya dia mental breakdown, mentalnya mulai terserang, dia pengen berhenti akhirnya karena dia merasa kok dulu gampang menang, sekarang 11-12 artinya plek-plek-plek tipis-tipis gitu ya. Dia merasa panik. Nah, ini berhubungan dengan mental. Ya, jadi kita harus perhatikan dalam menyusun program. Satu, kita harus lihat kedewasaan. Ya, kedua, kita harus lihat usianya berbanding dengan berapa kali seminggu harus kita latih.
Ya, bukan berarti latihan tiap hari itu bagus. Ya, bagus pada saat itu. Tapi tanya dulu orang tuanya. Maaf, Bapak, Ibu. Ibu targetnya itu pengen juara kelompok umur, cari sekolah, cari universitas, habis itu berhenti, atau pengen jadi juara nasional. Itu kan ada dua. Karena saya, pengalaman saya, pernah saya melatih anak K4, ya, namanya Nur Saiba Isayasa. Dia itu K4, saya latih cuma 3 kali seminggu. Itu 50 bebasnya sudah 31 kecil ya, K4 putri ya. Orang tua ibunya minta supaya dia dilatih tiap hari. Saya bilang jangan, ini udah kenceng, udah nomor 3 nasional pada saat itu ya. Itu kira-kira mungkin 6-7 tahun yang lalu saya punya perenang itu. Ternyata pas dia menstruasi, karena ini orang tuanya ini benar-benar muslim yang kuat ya. Si anak ini nggak boleh pakai baju berenang lagi sama papanya gitu ya. Jadi pada saat dia sudah menstruasi, sudah dewasa, harus ketutup semua. Otomatis dia nggak bisa berlomba dong. Karena kan pakaian lomba itu kan minim ya. Nah, ini jadi masalah buat saya. Karena dia langsung berhenti kalau tiganya. Kalau tahu begitu, ya saya nggak latih dia 3 kali seminggu. Saya latih aja 6 kali seminggu, pecah rekor KU nasional, cari sekolah, habis itu dia berhenti, dia ngelanjutin sekolah. Karena ya kita di Indonesia ini memang banyak ya, banyak macam-macam. Ada yang orang tuanya semangat, bisa mengerti, ada yang mungkin ibunya ngerti, bapaknya pokoknya nggak mau, pokoknya nggak boleh, dia nggak boleh kelihatan auratnya, gini segala macam. Waduh, itu problem buat saya. Padahal ini anak sangat-sangat, menurut saya sangat talenta. Mungkin bisa jadi penang Indonesia yang handal kalau kita lanjutkan. Tapi ya itu, ya kalau masalah percayaan kita nggak bisa mengganggu. Oke, jadi ini perlu dipahami. Ya, berapa kali latihan? 3 kali. Menurut saya sih kalau KU5, mungkin KU4, 3-4 kali itu udah cukup sekali ya. Dengan jumlah mungkin 3.500 sekali latihan ya, itu udah cukup sekali. 4.000 itu udah maksimum. Jangan sampai melebihi itu. Oke. Kemudian durasinya, durasi juga perlu. Kalau mau dilatih setiap hari, mungkin cuma 50 menit latihannya. Sisanya 10 menit main-main. Boleh? Ya, tentunya dalam 50 menit kita bisa dapat berapa? Paling 2.500. Apalagi kalau banyak latihan kaki. Ingat ya, anak KU kecil itu harus banyak latihan kaki. Karena tadi ya, posisi badan. Itu harus diperhatikan. Hambatan nomor 1, ya untuk si anak bisa berenang cepat, posisi badan. Kaki harus latihan banyak. Berapa banyak orang tua yang datang ke saya, ini orang tua yang gak ngerti renang ya, marah-marah karena latihannya anaknya kadang-kadang sampai gak dibawain kickboard. Ini anak-anak yang KU5 ya, masih lumayan-lumayan kecil lah. Gak dibawain kickboard supaya dia gak disuruh kaki. Ini lucu sekali. Ya. Sekelas Michael Phelps yang dapat puluhan medali di Olimpik aja masih latihan kaki. Karena mereka tidak mengerti hambatan nomor 1, yaitu posisi badan. Ya. Kaki, kalau kaki semakin kuat, dia akan semakin cepat. Itu kalau anak kecil. Ya, karena otot di tangannya belum bisa mengimbangin otot di kakinya. Ingat, kaki adalah otot terbesar dan itu yang buat kita tenggelam. Gak ada orang yang tenggelam kepalanya atau tangannya duluan. Pasti kakinya duluan. Ya, jadi itu kita harus bisa kasih tahu orang tua sebelum mereka masuk ke klub kita. Supaya apa? Supaya mereka satu visi dengan kita. Ini loh, hambatan nomor 1. Ini yang harus kita latih terus. Dilatih terus sampai besar. Ya, nanti kalau udah besar ya kita bisa fitness. Itu bisa imbang. Kakinya gak terlalu banyak, oke. Tapi pada saat kecil, nomor 1, kaki. Ya. Begitu latihan kaki. Kaki adalah latihan yang lambat. Ya, 50 menit atau 1 jam, kalau kita latihan kakinya setengah, misalnya kita target 3.000, 1.500 kaki, mungkin habis waktunya. Karena kaki kan nggak secepat orang berenang. Ya, tapi tetap, ingat, kita harus tetap dalam menyusun program, kaki, KU5, 50%. Ya. Acaranya kaki, punggung, kaki itu diputer-puter aja. Supaya apa? Supaya dia hambatan nomor 1-nya tertanggulangi. Ya, posisi badannya betul. Targetnya nomor 1 itu. Oke. Setelah itu baru kita bisa masukkan sesi-sesi latihan lain. Ya, dari sini cukup jelas ya dalam menyusun program itu
KU5, KU4, kakinya harus banyak. Berhubungan dengan hambatan tadi. Oke, kemudian saya masuk ke, ini nomor 5 sebetulnya ya. Nomor 5, karena nomor 2-nya ada 2. Nomor 5 itu adalah variasi dan kualitas program. Itu baru, kalau kita udah decide, kita udah tentukan, oh latihan kakinya sekian. Nah, kita harus bermain dengan interval. Jangan 10 kali 50 kaki, gaya bebas, misalnya setiap 1.30, udah 1.30 aja kita lepas aja dia. Atlet itu nggak bisa. Kita harus bermain dengan interval. Supaya apa? Supaya ada pencapaiannya. Ya, artinya kaki otot itu harus dilatih untuk cepat dan untuk pelan, supaya dia bisa berbeda. Ya, bisa berbeda pace-nya. Ya, jadi kadang-kadang kita kasih alternate. Alternate artinya 1.30, 2 menit. 1.30, 2 menit. Jadi nomor ganjil 1.30, nomor genapnya 2 menit. Kenapa? Baliknya kamu sprint, kesananya kamu normal. Normal sprint, normal sprint, normal sprint. Ya. Jadi otot itu harus dipacu, kayak motor. Nggak bisa kita jalan pelan terus. Motornya juga, meskipun motor bagus, kalau kita jalannya stabil di normal, kecepatan normal, ya kalau motornya bagus, malah rusak. Ya, dia harus ada di gebernya. Jadi otot kita juga sama. Kalau latihan kaki, jangan normal aja. Misalnya, banyak pelatih kita yang males ya, ngasih acara 10 kali 50, kita ngopi, ya kan? Makan gorengan, kalau pelatih nggak apa-apa makan gorengan, ya kan? Akhirnya apa? Karena kita biasa biarin aja jalan. Nggak bisa. Tapi ingat, pelatih bukan pace clock. Ya, ingat. Pelatih itu bukan pace clock. Ya, tahu kan pace clock? Jarum itu yang buat interval. Jadi kita jangan jadi pace clock. Jangan kita ready go, no. Ya kita harus punya pace clock. Oke? Okay? Atau kita kasih anak itu istirahat, misalnya 10 kalau nggak punya pace clock, 10 kali 50 berangkatnya pelan, baliknya cepat, istirahat 15 detik. Jadi mereka ngitung sendiri. Atau mereka nyampe ya ngitung lah basically. 10 sampai 15 detik, 1, 2, 3. Akhirnya mereka jalan sendiri. Karena apa? Tugas pelatih adalah mengkoreksi. Ya, mengkoreksi teknik. Bukan jadi pace clock, bukan bacain waktu terus ya. Banyak kan pelatih-pelatih kita itu jadi pace clock. Ready go. Weh, kamu 24, 25. Yang diperdulikan ada waktunya. Ya. Belum waktunya. Karena apa? Karena kita di sini webinar ini menurut saya adalah kita banyak mengajar yang kelompok umur ya, kelompok umur 5, 4, 3. Belum waktunya kita perhatiin waktu. Karena pasti banyak room of improvement-nya, banyak ruangan yang bisa kita bentuk. Ya, yang bisa kita perbaiki. Bukan soal waktu. Waktu itu belakangan. Oke, supaya kita sama visinya, supaya kita sama saling mengerti. Ya, jadi itu penting sekali. Kemudian kita banyak drill. Ya, mungkin waktunya nggak cukup di sini. Kalau ada di lain waktu, nanti mungkin yang webinar kedua ya, Mas Doni, Mas Bambang, nanti mungkin saya bisa tampilkan video-video bagaimana di Millennium itu kita melatih drill. Satu contoh, technical drill, ya, satu contoh. Gaya punggung. Banyak di Indonesia ini perang punggung itu sedikit sekali. Kenapa? Karena satu, nggak banyak klub yang punya tali lintasan. Dia berenangnya miring-miring pasti, nabrak orang. Nggak banyak klub yang punya tali 5 meter. Pada waktu mau finish, nggak ada tandanya, sehingga anak bisa kejedot, trauma. Kepalanya ya, kebentur tembok waktu finish, gak ada yang berhentiin. Karena rasio dari pelatih dan atletnya berbeda. Misalnya atletnya dilatih 15, pelatihnya cuma 1 atau 2. Gak ada yang megangin belakangnya misalnya. Akhirnya si anak males gaya punggung. Ya, tentunya mereka milih gaya yang mereka bisa lihat. Gak kejedot, bisa berenang lurus. Ya, kayak kupu punggung, kupu dada dan bebas. Tapi gaya punggung itu, ingat, gaya punggung adalah gaya nomor 1 yang diajarkan di Amerika, Australia, Jepang, ya, dan Cina untuk survival. Akan lebih mudah kalau kita melatih perang-perang gaya punggung. Kita punya banyak sekali perang gaya punggung, ya. I Gede Siman Sudartawa, juara SEA Games, sudah berapa emas SEA Games itu, ya, gaya punggung. Ya, jadi kita harus melatih gaya punggung. Technical drill-nya seperti apa? Misalnya, gaya punggung apa sih yang paling penting? Apa yang tidak biasa dilakukan oleh si anak pada saat gaya punggung? Rotasi bahu.
banyak yang gaya punggung benangnya flat ya, kayak papan ya, padahal gaya punggung harusnya kan begini. Bagaimana caranya kita melatih supaya bahu kita bisa muter pada saat kita pada saat gaya punggung? Ada satu drill ya, satu drill yang biasa dilakukan oleh saya juga dulu saya agak susah, saya suruh si anak muter-muter ya, maksudnya sengaja mengeluarkan bahunya. Tapi ternyata ada satu drill, ini technical sekali ya, untuk gaya punggung supaya gerakannya bagus, artinya bahunya bisa keluar, bisa rotasi. Ya, ternyata mereka pakai papan, papan itu dipegang ya. Kemudian papannya didayungin ke kanan, begini, kemudian ke kiri. Ya, jadi begini, papannya dibuat begini. Otomatis pada saat dia dorong pakai papan, bahunya keluar. Ya, jadi dia dibiasakan begini berenang. Itu di awal-awal, sehingga dia biasa rotasi. Ya, kalau kita, biasanya kita cuma pegang papan di depan sini, atau di belakang sini kan, di kepala, papannya, atau kita di dada, terus kita kaki. Begitu papannya dilepas, kita disuruh muter tangannya. Ya, akhirnya kita berenangnya lurus, ya, flat. Akhirnya itu salah. Ya, jadi itu harus kita perhatikan. Mungkin nanti, saya kalau tayangin videonya ya agak lama ya. Nah, waktu kita sudah mau habis ini, udah 9.37. Tapi nanti mungkin ada webinar kedua, khusus mungkin saya minta waktunya 2 jam kali untuk menayangkan video-video supaya teknik-teknik bisa dimulai dari teknik dasar supaya dia bisa lebih jenjangnya lebih panjang. Tapi ya, itu yang perlu diketahui yaitu teknik, technical drill. Ya, mungkin saya langsung masuk ke nomor 5 atau nomor 6 ini sebetulnya ya, ikut serta dalam kejuaraan atau ada tes. Penting nggak ikut kejuaraan? Penting ya, ini adalah tolak ukur kita ada di kejuaraan. Kita di sini bicara competitive swimming, penyesuaian program ya untuk menuju prestasi. Artinya di sini kita bukan untuk kesehatan. Jadi ikut kejuaraan sedini mungkin itu penting. Kejuaraan apa aja? Mau kejuaraan level RT, tamat ya RT, kita ikutkan. Nggak harus ikut kejuaraan nasional kan? Ikut kejuaraan supaya melatih mentalnya dan dia punya goal tersendiri. Ingat, tujuan dari atlet adalah mencapai catatan waktu, mengalahkan diri sendiri. Yaitu definisi dari sports dalam bahasa Yunani itu beating yourself, artinya mengalahkan diri sendiri, bukan mengalahkan orang lain. Jadi jangan sempat membandingkan si anak dengan si anak, tapi bandingkan si anak ini dengan hari kemarin dia. Ya, itu yang saya dapat dari pelatih saya. Don't compare yourself to others. Compare yourself to the person you are yesterday. Jadi, sebelum ini saya seperti apa, hari ini saya lebih improve. Itu aja tuh targetnya. Jadi, si anak dari kecil karena sudah sering diikutin kejuaraan, dia memperbaiki waktunya, memperbaiki kesalahannya, itu harus ada reward. Tentunya kalau usia-usia gini rewardnya dari orang tua ya. Ya, pelatih bolehlah sekali-sekali beliin coklat. Tapi tentunya kita harus edukasi, encourage, memotivasi orang tua untuk memberikan reward atau hadiah kalau si anak ini sudah bisa memperbaiki catatan waktunya. Paling enak di renang ini. Kenapa saya bilang enak? Improvement itu gampang terukur. Ya, beda dengan taekwondo, ya, atau sepak bola misalnya. Kalau ada dua tim bertanding sepak bola, kan di mana ada menang dan kalah? Atau draw? Ya, bisa nggak kalah ini improve? Wah, kamu kalah. Kemarin kalah 4-0, hari ini 2-0. Tapi kamu sudah improve. Nggak ada. Ya, judulnya kamu kalah. Tapi kalau di renang, kamu nggak usah juara. Tapi kamu juara. Karena apa? Kamu sudah mengalahkan catatan waktu kamu sendiri. Ya, itu keunggulan kita yang ada di dunia renang. Ya, jadi kita bisa memotivasi anak untuk bisa lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi tanpa membandingkan si anak dengan anak yang lain, yang seumuran. Oke, jadi ikut kejuaraan, apa dites secara klub, secara pribadi boleh, ya tentunya koordinasi dengan pelatih, pelatih memegang peranan penting, ya tolong diedukasi bahwa orang tua bukan pelatih, ya orang tua itu punya target sendiri, ya itu apa? Jaga makanan, ya ini boleh catat nih, jaga makanan, jaga harus sekolah, ya sekolah nomor satu tuh, karena kita student athlete, bukan athlete student, student duluan, pelajar atlet, bukan atlet pelajar. Kalau atlet pelajar ya belajarnya dikesampingkan, ya itu tugasnya orang tua tuh,
jaga makanan yang bergizi, membelikan peralatan renang, pakaian yang bagus, ya. Jangan terus tugasnya pelatih yang cuma 1 jam atau 1,5 jam di kolam, itu mau diambil alih juga sama orang tua. Itu perlu diedukasi. Jangan takut mengedukasi orang tua. Supaya apa? Satu visi. Ya, kalau kita tidak mengedukasi orang tua punya pemikiran sendiri, ya dia cari-cari klub-klub lain nanti, ganti-ganti, pindah-pindah. Padahal di permasalahannya ada di orang tua, bukan di Anda. Oke? Okay? Jadi penting ya, ombak penting. Kemudian nomor 6, dry land fisik ya, dari basic stretching, body weight training, penting. Tolong di, nanti mungkin bisa dijelaskan nih ya, untuk fisik oleh saudara Eko nanti ya. Nanti Mas Eko bisa mungkin memberikan ilmunya untuk mengajarin fisik ini ya. Bisa dimulai dari usia muda juga bisa ya. Karena fisik ini basically ya, tapi bukan angkat-angkat besi intinya itu. Kemudian yang terakhir adalah menggunakan zoomers atau fins. Ya paddle boleh nggak sih dipakai umur 5 tahun, KU5? Ya boleh, tapi ya beli yang kecil, yang seukuran dengan badannya. Kalau nggak ada yang seukuran, bisa badannya ada yang KU5 itu, ada yang umur 8 tahun masih kecil gitu ya. Kita suruh pakai paddle yang agak gede, kan kasihan. Karena itu bisa berpotensi untuk cedera bahunya. Ya, kalau Anda lihat perenang, bahunya itu biasanya naik, tinggi, rata. Karena dia diputar terus tiap hari. Ya, kalau dia latihan tiap hari, kalau dia latihan 3 kali seminggu, ya diputar setiap 3 kali seminggu. Dan ini kalau kita kasih beban dari kecil, pada saat besar nanti bisa cedera bahunya. Dan itu berbahaya. Jadi kita harus sesuaikan. Intinya dalam kita menyesuaikan, mendesain suatu program, kita harus melihat ini dulu nih. Ya, penting. Program itu perlu apa sih di dalam suatu program itu? Kan cuma ada 3. Pertama, pemanasan, mindset, ya, mindset atau set utama. Habis itu cool down atau pelemasan. Cuma 3. Ya, mindset-nya itu terserah kita. Kita mau kasih mindset-nya kaki, ya, atau mindset-nya tangan, atau mindset-nya berenang, atau mindset-nya gaya ganti, atau mindset-nya volume berenang jauh. Terserah kita. Oke, jadi dalam menyusun program kita perlu tahu semua ini nih. Kita harus bisa mengidentifikasi kedewasaan anak. Dia udah siap nggak kita kasih latihan yang lebih berat? Udah siap nggak kita kasih latihan lebih banyak? Atau orang tuanya bermasalah nggak nganterin si anak ini? Kan si anak kalau kita kasih 6 kali seminggu berarti orang tua, kita harus berpikir bahwa orang tua bensinnya berapa, parkirnya berapa, ya kan? Itu juga harus kita pikirkan. Durasi latihannya, 1 jam kah, 45 menit kah, 1,5 jam kah, atau mungkin 2 jam kalau cuma latihan 2 kali seminggu. Coba 2 jam deh, kalau anaknya kuat. Jangan sampai anak itu dipaksa, karena dia akan jenuh dan minta berhenti nanti. Atau agak-agahan jalannya. Ya, kemudian volumenya juga, 3.000 sampai 6.000. 6.000 juga, ini KU-nya harus KU tinggi ya. Saya rasa kalau KU5 itu 2.500 sampai 4.000 udah mentok. Ya, variasi, kualitas latihannya, kejuaraan, ya harus ikut, harus mau ikut tes. Kalau anak takut ikut tes, berarti mentalnya parah. Ya, itu harus dilatih, harus dites dulu di klub, dites, sering adakan tes, ikut lomba. Kemudian mulai latihan fisik, ya ini boleh supaya anak nggak overweight. Ya, kalau masih kecil, gemuk masih bisa berenang cepat. Kalau udah gede gemuk nggak bisa berenang cepat. Ya. Kenapa kalau kecil masih berenang cepat? Karena yang lainnya latihannya belum maksimal. Kemudian kemungkinan kakinya juga kuat atau lemaknya banyak, dia bisa ngapung. Ya akhirnya posisi badannya terbantu. Tapi kalau udah besar nggak bisa. Kenapa? Ya ototnya yang berperan. Oke, kemudian yang terakhir tadi menggunakan alat-alat bantu. Ya alat-alat bantu ini yang paling terakhir. Jangan langsung mau latihan anak langsung dikasih alat bantu. Alat bantu bukan pull buoy dan papan ya, tapi ini pedal, ya, fins atau karet air, mulai disuruh narik karet air itu belum waktunya. Harus sabar, harus melihat kedewasaan anak-anak masing-masing. Oke, ini satu contoh microcycle ya, atau cycle kita ada, millennium kita menjalankan 4 cycle, yaitu minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, kemudian regeneration week, atau ini recovery. Harus ada recovery, kita bukan robot. Ya, atlet kita bukan robot.
Di sini saya kasih contoh, ini kita latihan jam 4.30 ya, setiap hari. Ini latihan 3 kali seminggu. Karena memang dalam masa COVID ini, setiap grup cuma boleh 3 kali latihannya. Karena kan kapasitas kolam cuma dibatasi 50%. Jadi kita nggak latihan tiap hari. Meskipun senior pun, latihannya 3 kali seminggu ya. Ini satu contoh, kita latihan Senin, Rabu, dan Jumat. Minggu pertama, hari Senin kita fokus di teknik. Ya, kalau Anda lihat, renang, teknik. Jadi kita teknik nih, banyak drill. Oke, habis itu kita masuk, hari Selasa kita libur off, kita adakan Zoom dry land di rumah. Ya, di guide sama pelatih, Zoom, ya Zoom kan gratis ya, yang penting semua, kita latihannya juga jam 5 Zoom-nya, karena udah banyak sekolah sekarang. Hari Rabu kita latihan renang lagi, endurance, ya ini jarak panjang. Oke, hari Kamis kita Zoom lagi, hari Jumat kita latihan sprint. Ya, sprint pendek. Ya, kalau sprint harus pendek. Ya, kalau sprint jaraknya jauh ya, bukan sprint namanya. Oke, jadi sprint itu jaraknya pendek, endurance jaraknya jauh, renang, ada teknik. Jadi kita selalu ada teknik, supaya nggak lupa nih anak, teknik diperhatikan. Drill, banyak drill. Supaya mereka, si anak kalau sering diajarkan drill, otomatis gayanya bisa bagus sendiri. Tanpa kita banyak-banyak memperbaiki. Ya, jadi jangan kita fokus sama gayanya, akhirnya kok jelek sih, dikasih drill aja, nanti lama-lama bisa bagus sendiri. Oke, jadi jelas ya, ini sebagai contoh, ini nggak harus melakukan seperti ini, tapi ini bisa dipelatih, harus punya kreativitas. Oke, 3 menit lagi saya selesai nih ya, supaya ada waktu buat pertanyaan. Minggu kedua, saya sudah mulai nambah body weight setengah jam. Jadi ada fisiknya nih hari Senin. Ada fisik setengah jam, latihan tekniknya jadi 1 jam. Ya, kemudian hari Rabunya saya kasih stretch cord. Ini yang udah KU-KU. Kalau KU-4, stretch cord-nya boleh yang masih yang kecil itu. Kalau nggak salah, hijau yang paling kecil ya. Atau kalau nggak, kuning lah. Tuh, tapi kuning juga harus lihat kondisi anak. Atau kalau nggak perlu stretch cord. Ya, gerakan renang aja. Senam. Kemudian fokusnya di tangan nih, lihat. Ada renangnya di tangan, fokusnya. Jumatnya, habis jogging, skipping setengah jam, kaki. Ya, kemudian minggu ketiga, kita ada fisiknya lagi, selama setengah jam, berenang 1 jam. Ya, kita udah ada threshold-nya. Threshold, kalau nggak tahu, threshold ini adalah aerobik yang paling tinggi, sprint aerobik. Ya, threshold itu adalah sprint aerobik. Ya, jadi itu batasan dari kita jogging sama agak cepat lari tapi agak sprint. Itu tengah-tengahnya tuh. Dan itu paling penting di olahraga renang. Threshold ini yang nge-build paru-paru supaya jadi bisa sprint dan bisa tahan lama. Nggak cuma sprint pendek. Kemudian cumanya sprint. Nah, minggu keempat kita regeneration week. Atau meregenerasi otot-otot kita. Yang sudah letih kena minggu 1, 2, 3. Mungkin latihannya udah capek. Nah, ini kita ada teknik. Teknik, lihat. Senin teknik, Rabu juga teknik. Jumatnya kita main-main. Ya, bisa estafet, bisa... Ya, pokoknya games. Oke? Supaya apa? Supaya mereka kembali di week one strong lagi. Itu tujuannya. Oke? Jadi, selesai ya. Oke. Jadi, sampai di sini aja. 9.49. Mungkin ada sisa waktu 10 menit. Boleh bertanya. Nanti langsung saya jawab. Silakan. Oke. Siap, terima kasih Coach atas materi yang sudah diberikannya, pemaparannya yang sangat luar biasa. Tentu teman-teman sangat mendapatkan ilmu baru. Ini ada pertanyaan dari Mbak Dara. Mbak Dara boleh bertanya langsung? Mbak Dara, speakernya boleh diaktifkan Mbak Dara. Langsung saja kita berikan Mbak Dara sama Pak Mas Imam serta Pak Bagus Rahmadi. Silakan bertanya, Mbak Dara. Pagi, Coach Felix. Oke. Okay. Aku mau nanya terkait sama yang tadi kicking ya. Itu kalau misalnya dia tendangan kakinya itu kuat banget, tapi cenderung tegang atau kaku gitu, Coach. Jadi dia cenderung kayak tremor ya. Itu ngatasinnya gimana ya, Coach? Simple sih. Renang ini kan kita harus banyak stretching ya. Stretching itu ada dua, ada dynamic, ada yang statik. Ya, ini harus dilakukan. Ya, statik ya misalnya gini ya, diam. Ya, kalau ini, nah ini kita bisa lebih meregangkan otot-otot kita.
static stretching atau kita dynamic ya, kita putar-putar. Ya kayak senam lah. Senam itu adalah dynamic stretching sebetulnya. Dan ini di awal latihan kita harus jangan lupakan ya. Di awal latihan mereka harus penting stretching. Bahkan orang-orang perang-perang dunia itu stretching bisa sampai setengah jam 45 menit sebelum mereka masuk. Jadi mereka datangnya memang awal. Itu kalau perang dunia. Karena mereka ototnya udah sangat kaku dan mereka angkat besi kan. Tapi anak kecil jangan lupa, jangan bikin anak kecil terus nggak perlu. Itu yang terjadi kalau kakinya mereka, apalagi kalau kakinya udah kadang-kadang berotot ya, karena dia sering lari-lari, setelah nggak sadar terlatih tuh otot. Ya otomatis ya agak berat, karena otot kaki semakin besar. Anak, jangan salah, kalau Anda sering suruh anak-anak berlari, ya itu ototnya terbentuk loh, ya para pelatih. Karena ada banyak pelatih yang, kamu ayo jogging, lari. Itu melatih kakinya. Artinya ototnya bukan kakinya cuma tambah kuat, ototnya tambah besar. Ini berhubungan dengan renang. Kalau renang itu posisi badan tadi. Kalau ototnya semakin besar ya kakinya harus semakin banyak latihannya. Kalau enggak ya tenggelam dia ototnya. Sehingga disuruh lari kok tambah pelan. Nah, itu dia. Jadi kita harus tahu dulu kembali kepada prinsip nomor satu, hambatan nomor satu tadi posisi badan. Ya, jadi tadi jawabannya stretching sih, harus banyak stretching supaya dia jadi fleksibel. Paginya. Cukup, Mbak? Makasih, Coach. Oke, satu lagi ya, Madara ya. Karena teman-teman yang lain juga ingin bertanya. Cukup satu aja ya. Oke. Selanjutnya, Mas Iman, Sulaiman. Silakan langsung bertanya ke Coach Felix. Mas Iman. Ya. Yo, pagi, silakan. Coach. Pagi. Ini kan saya klub, terhitung klub baru nih, jadi KU-nya masih KU kecil. Ada yang mau beranjak ke menstruasi nih, gimana cara menjelaskan ke anak sama orang tua bahwa pada saat menstruasi itu aman untuk latihan berenang? Penjelasan awalnya biar mereka yakin, oke, tetap latihan gitu, Coach. Terima kasih. Oke, bagus sekali pertanyaannya ya. Ini juga pertanyaan ini juga saya ajukan pada saat saya ya dulu ya waktu 2008 saya ke Australia juga ini saya ajukan. Memang kendala di Indonesia ini pada saat menstruasi orang tua biasanya atau si anak malu ya. Padahal menstruasi kalau kita nyebur air kan nggak keluar, artinya nggak keluar darahnya karena kan tekanan air. Ya pada saat keluar ya kita siapkan handuk supaya menutupi gitu ya. Dan harus cepat-cepat ke kamar mandi untuk bilas. Jadi jangan berlama-lamaan. Tapi menstruasi untuk perempuan itu adalah waktu di mana kita bisa push dia ya ke dalam latihan yang paling maksimal. Ya itu adalah waktu terkuatnya perempuan tuh, atlet perempuan. Tapi itu biasanya digunakan untuk istirahat malah. Mereka malah malu, mereka stay di rumah gitu ya, atau nggak mau latihan. Padahal itu salah ya. Jadi bedanya perempuan dan laki-laki itu kalau laki-laki kita hajar terus tiap hari sama-sama aja, paling ya kalau dia lagi jenuh ya jenuh aja, pengen istirahat ya istirahat. Tapi kalau perempuan itu ada siklusnya, karena perempuan ini tergantung mood ya, karena menstruasi itu kan efeknya ke mood ya. Kalau anak KU5 KU4 yang belum menstruasi moodnya rata masih begitu diem. Ya sudah menstruasi, moodnya udah naik turun, kadang niat, kadang enggak, kadang bete kan gitu kalau cewek. Nah ini harus bisa kita edukasi juga orang tua, jangan mengikuti moodnya si anak. Kita harus kerja sama nih. Ya ingat, pilarnya ada segitiga. Ya atlet, orang tua, dan pelatih. Segitiga ini harus berjalan bersamaan. Gak bisa orang tua ngebela atletnya di sini, coachnya mau ngelatih, gak bisa. Ataupun kadang-kadang pelatih ditekan sama orang tua, pokoknya anak saya harus jadi juara, latihan harus setiap hari, ya akhirnya si pelatih supaya anaknya jadi bagus, akhirnya di push berlebih-lebihan, padahal yang nge-push orang tuanya, atau kebalikannya orang tuanya nggak tahu apa-apa, pelatihnya karena pingin cari nama disikat dari kecil, itu juga nggak boleh. Ya tapi mengedukasi kembali ke menstruasi itu sangat penting. Justru menstruasi itu di mana masa atlet bisa kita push, karena itu kan hormonnya udah mulai memuncak ya, teng dia meledak. Sebelum menstruasi kan moodnya jelek tuh, atau uring-uringan, atau
bisa jadi mereka males atau gampang bete, dikasih acara marah, begitu dia udah mens, itu udah normal sebetulnya. Nah, di situ gak harus diajar. Ini penting buat orang tua, supaya tidak dibohongin sama atlet ceweknya nih. Aku mens apaan, gitu loh. Justru ini kamu bisa kenceng nih, karena semuanya udah balik normal nih. Kan siklusnya udah balik normal, gitu kan ya. Mungkin cukup, Mas, penjelasannya? Cukup. Thank you, Coach. Ya. Next. Ini ada Pak Bagus, ada kita kasih 5 pertanyaan aja, Coach, ya. Pak Bagus, dipersilakan. Oke, Coach, saya mau nanyakan untuk program latihan yang apa itu menggunakan pedal dan pins. Itu fungsinya apa, Coach, ya? Kan di sela-sela program latihan mesti ada menggunakan pedal dan pin. Kenapa nggak kita hajar langsung, nggak pakai pin, misalkan kaki aja kita hajar, terus apa bisa kuat? Terus mungkin tambahan dari pin itu definisinya gimana? Oke. Pedal dan fins kenapa penting? Ya, pedal itu kan pemberat sebetulnya. Memang si anak bisa benang cepet ya dengan pedal, tapi itu pedal itu berat. Ya, penting nggak? Ya, untuk pembentukan penting, tapi ya tergantung kalau mau umur tadi saya bilang, boleh nggak kita latihan tangan nggak pakai fins? Oh, nggak pakai pedal ya boleh. Ya, boleh aja. Cuman ada saatnya memang harus pakai pedal supaya ototnya terlatih. Ya, otot berenang itu beda dengan otot di darat. Ya, misalnya Mas siapa tadi? Mas Bagus kuat push up atau pull up berapa kali di darat, begitu di air belum tentu kuat, kan gitu. Kan ototnya berbeda yang dipakai. Ya, kemudian fins. Fins itu paling penting. Fins itu bisa membuat anak cepat berenangnya, ya. Tapi secara nggak langsung dia juga melatih ototnya, kan fins itu berat, kan kakinya panjang. Ya, jadi dorongan dia yang biasanya ototnya cuma nendang, misalnya ukuran kakinya cuma 3-4 masih kecil, terus dia dikasih pin, kan ototnya dia nendang, dia nggak sadar. Cuman jangan banyak-banyak, karena nanti si anak akan tergantung dengan fins. Kalau nggak pakai fins jadi males, ya, pakai fins, coach fins, akhirnya minta fins. Jadi itu boleh selingan, tapi tidak harus malah bagus. Ya, selingan aja, ya, supaya melatih ototnya aja. Tapi itu nggak boleh jadi latihan utama. Latihan utama tetap kaki tanpa fins. Oke, cukup jelas, Mas Agus? Cukup jelas, terima kasih. Ya. Yang lain? Mas Budi, itunya ke-mute. Mas Doni. Mas Iwan. Dipersilakan, Mas Iwan. Halo, Mas Iwan. Ya, halo. Ya. Selamat pagi, Coach. Pagi. Langsung saja yang pertama, mengenai volume latihan nih, Coach, bagi pemula, Coach. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk cara melatih pembalikan, untuk terutama yang punggung, ini kesulitan untuk pemula. Cara efisien bagaimana nih, Coach? Yang ketiga, latihan dry land itu seberapa penting untuk pemula? Kalau penting berapa persen untuk secara keseluruhan dari latihan? Terima kasih, Coach. Oke, Mas Iman, tadi pertanyaan pertama volume latihan anak pemula. Pemula ini KU5 ya? Ya. Oke, volume latihan itu bisa disesuaikan dengan kedewasaan anak. Ya, ada yang KU5 posturnya udah bagus, latihannya juga udah kuat, ya boleh aja dilatih sampai 4.000 meter juga boleh sekali latihan. Tapi kalau misalnya, tapi itu tergantung jamnya ya, berapa jam mau dilatih. Saya rasa kalau latihan 3 kali seminggu yang saya bilang tadi, mungkin 3 kali seminggu 1 jam seperempat, 1 setengah jam udah maksimum. Itu udah terdiri dari pemanasan, latihan kaki, latihan tangan, main set, kemudian pelemasan. Ya, jadi itu disesuaikan sendiri. Kalau menurut saya sih, kalau mau latihan setiap hari ya paling 2.500 maksimumnya. Ya, kan setiap hari. Nah, pertanyaan kedua tadi. Pembalikan punggung, Coach. Yang pembalikan. Pembalikan ya, pembalikan gaya punggung. Pembalikan ini perlu diketahui ya. Pembalikan itu adalah free zone kalau di olahraga renang. Artinya pembalikan itu pada saat si anak sudah memulai pembalikan,
Artinya mau salto nih ya. Ini perlu diketahui dulu. Mau salto, begitu kepalanya udah masuk, itu dia, ini salto gaya bebas dan punggung. Begitu dia masuk, itu dia udah memasuki area free zone atau zona bebas. Jadi kalau dia udah masuk, dia mau muter, mau bagaimanapun perputarannya, tidak ada diskualifikasi. Ya, boleh nggak setelah salto dia pegangan tangan dua, lepas kacamata, benerin kacamata, dipasang, jalan lagi? Boleh, karena udah masuk di free zone atau zona bebas. Pada saat dia udah masuk kepalanya mau salto, ternyata masuk kepalanya saltonya miring, terus dia betulin lagi, pegangan ke dinding, mau jalan, nggak masalah. Kalau gaya kupu dan gaya bebas, begitu tangan dua-duanya menyentuh, itu sudah masuk free zone. Dia mau makan dulu, balik nyebur lagi, sebetulnya nggak didiskualifikasi. Ya, entering free zone, memasuki zona bebas. Ini harus tahu. Oke, kembali ke bagaimana cara pembalikan gaya punggung. Gaya punggung harus ada 5 meter benderanya. Ya, kalau tidak ada bendera 5 meter, pasti kesusahan untuk melatih gaya punggung. Salto gaya punggung kan sama kayak salto gaya bebas. Cuman si anak nggak bisa kelihatan belakangnya. Jadi harus ada 5 meter supaya dia diajarkan menghitung berapa stroke salto. Gitu ya. Dan saltonya sama kayak ngajarin salto gaya bebas. Ya. Kalau saya ngajarin, biasanya saya suruh dia buat badannya seperti bola, saya puter secepatnya gitu di dalam air. Ya. Atau si anak suruh salto 2 kali di dalam air. Dua kali salto. Ya, dua kali salto, salto, salto. Si anak biasa senang sih muter-muter kayak begitu. Problemnya adalah kadang-kadang si anak nggak tahu cara ngeluarin napas dari hidung, akhirnya waktu salto kemasukan hidungnya. Makanya kita harus bantu supaya cepat. Ya, jadi kepalanya kita paksa supaya cepat balik. Nanti lama-lama dia bisa. Begitu, Mas Iman. Kalau yang pertanyaan ketiga tadi apa? Sorry. Berapa persen penggunaan alat bantu dari keseluruhan latihan bagi pemula? Pemula, kalau pemula saya anjurkan paling 10-15% ya, karena pemula itu harus banyak latihan secara natural. Ya, sama kayak kita punya anak masih kecil, kita nggak perlu kasih suplemen, itu harus secara natural, artinya natural dalam makanan-makanan yang natural gitu ya. Nggak perlu kita tambah-tambahin protein lah ya, macam-macam, nggak perlu. Secara natural aja, anak kecil juga sama, latihan berenangnya secara natural aja ya, pakai papan kan, karena alat-alat bantu untuk supaya kakinya kuat misalnya, ya untuk variasi papan sama pull buoy aja, ya fins sekali lah. Kalau paddle saya nggak anjurkan lah, itu next step, next stage-nya gitu. Mas Iwan, cukup jelas? Dry line-nya, coach? Oh, dry line itu tergantung si anak juga ya. Dry line itu saya bilang penting buat anak-anak yang agak-agak kecil. Dry line dalam arti bukan angkat besi ya. Dry line ini kita latihan agility ya, atau kemampuan si anak untuk supaya bergerak cepat. Karena lebih mudah bergerak cepat di darat ketimbang bergerak cepat di air. Kalau kita tidak membiasakan si anak bergerak cepat di darat, di air ya kesusahan dia. Akhirnya apa? Gayanya jadi slow motion kalau berenang. Makanya dry line latihan fisik ini perlu. Ya, kita suruh lari-lari, kita suruh loncat-loncat misalnya. Ya, kita suruh push-up enggak masalah saya rasa, karena push-up itu kan mengangkat atau mereka suruh kita suruh gelantungan-gelantungan, pull up kalau kuat. Pull up, orang bilang pull up, anak saya masih kecil enggak kuat pull up. Lah, zaman dulu zamannya Tarzan ya, semua anak-anak juga gelantung-gelantungan di pohon, karena zaman sekarang aja banyak HP, mainnya game, jarinya yang dilatih bukan ototnya. Jadi enggak masalah. Ya, itu dia. Kalau mau cepat di air, harus bisa cepat dulu di darat. Otomatis ya kita harus latihan fisik ya. Jangan cuma tidur-tiduran dulu, main game terus, berenang terus berharap cepat. Itu harus butuh talenta yang ekstra-ekstra tinggi. Mungkin itu, Mas Iman. Cukup ya, Mas Iman ya. Kalau tidak puas nanti mungkin boleh bertanya langsung ya, Coach ya. Ya, boleh. Oke, selanjutnya Mas Erwin. Bisa jawab di grup ya. Ya, Mas Erwin. Boleh, Mas Erwin Dwi Cahyono. Silakan. Boleh bertanya, Mas Erwin. Terakhir ya, setelah ini kita ke materi yang kedua oleh Coach Eko. Mas Erwin. Halo. Ya, Mas Erwin, silakan. Ya. Ya, Coach mau tanya apa? Di klub saya itu kan mungkin kadang ada anak itu usia 4 itu baru ikut
latihan renang ya. Dia masih belajar teknik dan mungkin renangnya belum apa itu penguasaannya belum bagus. Itu apakah programnya apakah tetap disesuaikan ke usianya atau kemampuannya itu? Bagaimana? Ya, terima kasih. Oke. Terima kasih, Mas Erwin. Jadi renang itu bukan kayak sekolah ya. Renang itu bukan misalnya kita umur 6 tahun harus masuk. Artinya ada anak yang umur 8 tahun mau masuk kelas 1 SD kan lucu kalau di olahraga, kalau di sekolah ya. Tapi di renang kita itu perbandingannya dengan ukurannya itu dengan kemampuan, bukan dengan usianya. Anak kelas 4 kalau mulai belajar renang apakah terlambat? Enggak juga. Ya, salah satu juara dunia, pemegang rekor dunia, Ed Moses, pernah gak ada, boleh di search di Google. Dia itu baru mulai latihan ikut klub itu SMA. Dan dia bisa jadi memecahkan rekor dunia. Artinya tidak ada kata terlambat. Kalau dia mau fokus dan dia punya talenta, itu bisa nyusul. Nah, tentunya latihan harus diawali dengan kemampuannya. Misalnya dia kemampuannya gabung sama anak-anak yang KU5, ya latihannya gabung sama anak KU5, jangan dipaksakan ke anak KU4, karena nanti kalau mungkin ada kepelatihan C atau B itu ada namanya energy system. Ya, yang terjadi apa? Kalau kita memaksakan si anak ini masuk atau latihan di usianya, yang terjadi adalah ibaratnya, kan kalau energy system, mungkin kalau nggak ngerti ya, mungkin sekilas saja itu ada endurance 1, endurance 2, itu kayak kita jogging. Ya, aerobic threshold tadi, itu kita mulai kencang, ada maksimum aerobik itu yang udah mulai anaerobik ya, anaerobik udah mulai sprint SP itu. Nah, otomatis kalau si anak ini kita suruh jogging, terus dia sprint terus, ini kan mesinnya bobrok nih, ya kan latihan harus ada variasinya. Kayak misalnya saya suruh Mas Erwin jalan 10 kilo, ya kan, saya suruh jalan nih. Mas Erwin larinya kenceng. Ya, tapi tengah-tengah kan jalan. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Tambah kuat enggak? Enggak. Lebih terbentuk stamina yang jalan tapi dapat 10 kilo atau jogging dapat 10 kilo ketimbang Mas Erwin lari sprint cuma 2 kilo, sisanya jalan. Kan enggak dapat apa-apa. Sama halnya dengan renang. Kita harus bisa memposisikan si anak dengan kemampuannya. Ya, bertahap. Memang kalau memang mampunya di sini ya di sini dulu, jangan dipaksakan. Ibunya malu, nggak usah malu bu. Memang kemampuannya di sini. Nanti kalau langsung saya masukin di sini, hancur nanti. Sebentar juga berhenti. Tekor, turun mesin bahasanya. Cukup jelas, Mas Erwin? Oke. Okay. Oke, okay. Sudah cukup ya, Mas Erwin ya. Halo, oke. Okay. Terima kasih sebelumnya Coach, hari ini sudah memberikan materi dan menjawab pertanyaan yang cukup memuaskan buat teman-teman. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih. Lambaikan tangan buat Coach. Teman-teman, makan.